berhasil membawa pulang medali emas untuk Indonesia dari ajang olahraga bergengsi Olimpiade Tokyo 2020, pasangan ganda putri bulu tangkis Gracia Poli dan Apriani Rahayu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tak hanya ucapan selamat, tapi hadiah berupa materi yang jika dirupiahkan nilainya sangat fantastis. Berikut, Andin akan bongkar semua deh ke kamu hadiah dan bonus apa saja yang diterima ganda putri peraih emas Olimpiade Tokyo itu. Andin awali dengan bonus berupa uang tunai. Nah, sebelum Olimpiade dimulai, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan bonus uang yang bernilai fantastis untuk para atlet yang menyabet medali. Untuk yang mendapatkan medali emas, bonusnya senilai 5 miliar rupiah. Hadiah juga datang dari pihak swasta. Grab Indonesia dikabarkan akan memberikan uang tunai sebagai penghargaan masing-masing sejumlah 500 juta rupiah kepada Gracia dan Apriani, serta 100 juta rupiah untuk pelatih mereka Eng Hian. Menambahkan, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana yang dikenal dengan julukan Juragan 99 dari Malang, memberikan keduanya uang tunai senilai 500 juta rupiah. Eits, bukan cuma itu aja loh. Ada juga yang berupa emas dan investasi PT Pegadaian akan memberikan apresiasi berupa tabungan emas dengan total 3 kg untuk seluruh atlet yang berhasil meraih medali untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. PT Laku Emas Indonesia juga mempersembahkan logam mulia seberat 10 gram untuk pasangan fenomenal tersebut. Tak hanya emas, keduanya juga memperoleh instrumen investasi dari berbagai pihak. Aplikasi investasi ajaib menghadiahi Gracia dan Apriani hadiah saham seumur hidup dengan biaya broker 0%. Sedangkan Indoprimer memberikan keduanya dana investasi senilai total ratusan juta rupiah. Nah, kali ini Andin coba alihin perhatian kamu ke bonus KG dan Kak Apri berupa properti. Kamu pasti akan tercengen melihatnya. Jadi siapkan mental kamu ya. Andin mulai dengan rumah senilai 3,5 miliar rupiah di PIK 2 dari Agung Sedayu Group. Ada juga rumah di Real Estate Indonesia, belum lagi 3 unit apartemen beresidens dari founder MGM Group Lukas Buntoro. Masing-masing buat KG dan Kak Apri loh, itu. Nah, Andin lanjutin ya. Ada rumah dari Gubernur Sulawesi Utara untuk Gracia Poli, rumah dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Apriani Rahayu. Nah, Wakil Wali Kota Tomohon ngasih tanah Gracia. Luasnya belum diketahui sih, begitu juga dengan Bupati Konawe ngasih tanah untuk Apri. Wah, 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 mimpi apa ya? KG dan Kak Apri ini bisa jadi tuan tanah dalam sekejap? Untuk urusan masa depan dan bisnis, jika tak jadi atlet lagi, keduanya juga udah dapat hadiah bisnis loh, yang tinggal dilanjutin aja. Influencer sekaligus entrepreneur Arif Muhammad menghadiahi mereka masing-masing satu cabang warung bakso Aci Akeng miliknya. Tak ketinggalan, penyanyi Brisia Jody juga memberikan keduanya satu outlet dari usahanya ST Indonesia. Dan yang paling baru, ada hadiah berupa satu unit mobil Honda City Hatchback yang paling baru masing-masing untuk keduanya dari PT Honda Prospek Motor. Mobil terbaru Honda ini dibanderol dengan harga 289 juta. Selain bonus dan hadiah yang Andin sampaikan tadi, banyak sekali loh pemilik usaha di Indonesia yang memberikan hadiah untuk duo Gracia Apriani dengan cara yang unik seperti ini. Nah, itulah tadi daftar bonus dan hadiah yang diterima Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Andin rasanya pengen jadi penerus keduanya di ganda putri. Yang pengen jadi tandemnya Andin, komen aja ya. Bye-bye!